Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi main layang-layang, teman-teman. Nah, ini layang-layang punyanya Mas Ian ya, bukan yang kemarin aku bikin. Soalnya ini lagi di kampung. Tonton ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silakan menyaksikan. Nah, ini ada yang bikin layang-layang ya, teman-teman. Ini panjangnya hampir 2 meter setengah. Besar banget ya. Ini temanya nggak jauh dari kemarin, kemerdekaan. Nah, ini mau dikasih bendera juga. Nah, karena cari lampu bisa-bisa nama nelian. Oh, gelora iso ngegelor. Aku saya coba sensasinya. Awas gajol yang semangat ya. Nah, ini aku nyobain bawa layang-layang, teman-teman. Rasanya kayak mau terbang aja ya. Nah, ini layang-layangnya yang besar, yang ukuran 2 meter setengah punyanya anak-anak tadi. Mau diterbangin, teman-teman. Kita lihat ya.
Kalau di sini anginnya kencang banget ya teman-teman, sehingga itu bisa terbang meskipun besar layang-layangnya. Nah, seperti inilah teman-teman suasana di kampung ya. Masih asri banget dan bisa main layang-layang yang menyenangkan. Nah, berhubung ini tebunya masih kecil-kecil, jadi bisa main layang-layang. Kalau tebunya tinggi tidak bisa ya teman-teman, itu terbang. Yang ini punyanya Mas Ian, terbang. Nah, ini layang-layangnya nggak jauh beda dari layang-layang yang kami buat kemarin, yaitu layang-layang banteng. Nah, ini ya teman-teman. Nah, alamnya indah banget ya teman-teman, Masya Allah. Ya, seperti inilah suasana di kampung. Itu gak ada sawah aneh. Ini Mas Ian lagi menggulung. Limbo pancer arek. Gede pirang meter ini mah, rok meter ya. Itu tadi teman-teman, kita main layang-layang di sawah. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah support aku sampai sekarang. Mohon maaf jika ada salah dari perbuatan atau perkataan. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.